Ya pemirsa, Gubernur Jamil Haris Selasa pagi menyerahkan secara simbolis SK P3K formasi tahun 2024 sebanyak 1.860 orang pegawai di lingkup Provinsi Jambi. Gubernur Jamil Haris seusai memimpin jalannya upacara peringatan Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah tahun 2024 di lapangan kantor Gubernur Jambi Selasa 7 Mei pagi. Mengumumkan terkait dengan pemberian surat keputusan atau SK pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Gubernur Al Haris mengatakan hasil seleksi penerimaan P3K yang diangkat di tahun 2023 khususnya di Jambi. Ada sebanyak 1.860 orang pegawai P3K Pemerintah Provinsi Jambi yang hari ini dilantik dan diberikan surat tugas dan SK-nya secara serentak. Untuk itu, Gubernur Al Haris menyerahkan langsung SK pengangkatan P3K formasi tahun 2023 secara simbolis kepada P3K yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan itu. Al Haris berharap kepada ribuan P3K yang dilantik dan diberikan SK pengangkatan tersebut dapat memberikan semangat dalam bekerja. Kemudian dalam bekerja, tunjukkan bahwa kinerja P3K sebagai jawaban dari sebuah tantangan yang ada, sehingga melahirkan kinerja-kinerja yang sangat besar prestasinya di bidang pendidikan dan kesehatan Provinsi Jambi. Al Haris juga mengingatkan agar para P3K yang baru menerima SK pengangkatan tersebut fokus bekerja dan tidak memikirkan kontrak habis setelah 5 tahun. Nah, kita berharap dari pegawai P3K ini ke depan melahirkan kinerja-kinerja yang sangat besar prestasinya, terutama di bidang pendidikan. Dan tugas kita yang pertama adalah Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu berpikir, wah ini kontrak bakal habis, tidak. Ya, memang seogianya ini 5 tahun pertama. Tetapi negara sudah menyiapkan insya Allah akan diperpanjang sampai masa usia pensiun. Nah, jadi tidak usah ragu-ragu. Ya, negara mempersiapkan untuk diperpanjang sampai usia pensiun. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.